Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya Prabu Channel. Bagaimana kabar Anda pada hari ini? Mudah-mudahan saya jumpai semuanya selalu berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Saudaraku sekalian, di mana kali ini Prabu Channel akan mengajak Anda untuk menyaksikan secara langsung di mana detik-detik pemindahan kerbau-kerbau miliknya dari Kanjeng Guru Bajang Guru Muhammad Yusuf Hamdani. Yang ini kerbau akan dipindahkan dari Dusun Selayar ke Desa Sekaroh. Lihat dengan jelas di dalam video ini, 60-an bahkan lebih jumlah kerbau yang dimiliki oleh Kanjeng Guru Bajang Guru Muhammad Yusuf Hamdani. Dan dapat kita saksikan bersama-sama di mana para penggembala yang dari belakang kerbau ini terus menggiring kerbau-kerbau tersebut untuk menuju ke Desa Sekaroh. Inilah proses yang dilakukan di setiap tahunnya. Kerbau dipindahkan dari Sekaroh ke Selayar dan dari Selayar ke Sekaroh. Tapi kali ini kerbau dipindahkan dari Selayar menuju ke Sekaroh. Di mana proses pemindahan kerbau tersebut yang dipindahkan dan dibimbing oleh yaitu putra beliau Guru Burhan yang ikut serta di pemindahan kerbau ini. Saudaraku sekalian, inilah harta kekayaan dari Kanjeng Guru Bajang berupa 60 atau bahkan lebih kerbau ini jumlahnya. Silakan saudaraku dilanjutkan untuk menonton video ini. Sekian dan assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.